menimpat bola, salam satu cinta dan salam satu hobi. Terus tonton channel kami tentunya dengan berita-berita sepak bola dunia yang menarik. Selamat menyaksikan. Cristiano Ronaldo tidak tertarik mengikuti Lionel Messi ke MLS. Sebab, Liga Arab Saudi jauh lebih baik. Messi baru saja meresmikan kepindahannya ke Inter Miami dengan kontrak 2,5 tahun. Kedatangan Messi seperti jadi angin segar untuk MLS membutuhkan nama-nama top untuk menaikkan pamor Liga. Terakhir nama besar yang datang ke sana adalah Gareth Bale yang akhirnya membawa LAFC juara MLS Cup. Sebelum itu ada Sheldon Shaqiri yang memperkuat Chicago Fire. Padahal sebelumnya MLS selalu jadi tujuan pemain-pemain bintang sebelum pensiun. Seperti Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimovic, Frank Lampard, dan David Beckham dulu. Dengan adanya Messi, MLS ingin lebih melebarkan sayap ke penjuru dunia, memperkenalkan sepak bola Amerika Serikat yang saat ini masih kalah populer ketimbang olahraga lain seperti basket, bisbol, atau American football. Ronaldo yang saat ini memperkuat Al Nassr di Liga Arab Saudi, tentunya diharapkan bisa pindah ke MLS sebelum pensiun nanti. Tapi, Ronaldo menutup pintu rapat-rapat untuk negeri Paman Sam tersebut. Dengan mengejutkan, Ronaldo memberikan pernyataan yang menyindir Messi. Menurutnya MLS kalah menarik ketimbang Liga Arab Saudi. Ronaldo mengklaim kedatangan dirinya ke Arab Saudi justru membuka pintu eksodus pemain-pemain top Eropa ke negara tersebut. Memang setelah Ronaldo direkrut pada akhir tahun lalu, nama-nama tenar seperti Karim Benzema, N'Golo Kante, Kalidou Koulibaly, dan Roberto Firmino juga ikut ke sana. Tidak, ujar Ronaldo ketika ditanya apakah akan mengikuti Messi ke MLS. Saya rasa Arab jauh lebih baik ketimbang Amerika Serikat. Saya yang membuka jalan untuk Liga Arab Saudi. Dan kini semua pemain ingin datang ke sini. Ronaldo menambahkan seperti dilansir Football Espana. Ucapan Ronaldo memang ada benarnya. Semenjak kedatangannya ke Al Nassr, sepak bola Arab Saudi menjadi pusat perhatian awak media. Ronaldo sebagai ikon sepak bola tentu membawa dampak yang sangat positif pada perkembangan sepak bola Arab Saudi. Banyak kalangan penikmat sepak bola menjadi kepo tentang Liga Arab Saudi. Pada musim belanja pemain seperti saat ini, pemain-pemain bintang kenamaan Eropa malah banyak yang ikut pindah ke klub Arab Saudi. Masih diprediksi akan ada lagi pemain bintang yang akan pindah ke Liga Arab sebelum bursa transfer ditutup. Itu semua tak lepas dari adanya sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Selain kekuatan finansial yang sangat tinggi oleh para pengusaha Arab tersebut, persaingan antara Ronaldo dan Messi ternyata tak cukup di lapangan hijau, melainkan di luar lapangan mulai dari pengaruh nama besarnya sampai di media sosial. Keduanya terus bersaing ketat untuk menunjukkan siapa yang terbaik. Sepertinya perdebatan keduanya tak akan pernah berakhir hingga keduanya tersebut memutuskan diri untuk gantung sepatu. Kita lihat saja hasilnya ke depan. Mampukah Ronaldo dan Messi bisa menjadikan Liga Arab dan MLS menjadi liga yang besar serta berkembang layaknya liga-liga Eropa yang pernah mereka rasakan selama puluhan tahun? Tentu semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Keduanya akan berupaya menunjukkan bahwa dirinya mampu menjadikan suatu liga menjadi liga yang populer di mata dunia sebelum dirinya memutuskan untuk pensiun, dan pada akhirnya perdebatan tentang keduanya akan berakhir.